Bisa nggak kerjasama politik itu dilakukan di DPR, di parlemen? Oh, itu misalnya itu bisa-bisa aja. Saya lupa kemarin undang-undang yang lolos ya, yang cepat. Saya lupa itu. Nah, itu tidak ada penolakan misalnya dari partai yang di luar pemerintah. Dan itu sering terjadi. Jadi beberapa partai yang tidak berada di dalam koalisi pemerintahan juga setuju misalnya terhadap paket undang-undang. Dan itu bagian dari kerjasama politik. Kenapa? Karena partai secara teoritik itu mempunyai tiga wajah, yaitu party in the office, kemudian in the grassroots gitu ya, kemudian ada di organisasi. Nah, sementara partai in the office itu kalau dalam sistem presidensial terbelah ke dalam dua cabang, yaitu eksekutif dan legislatif. Jadi partai di legislatif atau anggota dewan yang ada di sana itu menunjukkan keputusan politik partai. Yeah. Dan keputusan politik partai dalam mekanisme internal ditentukan oleh ketua umum, apalagi Megawati. Itu konstitusi PDIP yaitu ADRT itu clear bahwa seluruh keputusan politik strategis itu berada di tangan Megawati, bahkan Megawati bisa memberikan semacam veto decision terhadap beberapa aturan lain. Artinya ketua umum partai di Indonesia seperti Megawati itu adalah dalam tanda petik ya Mas Arya, yang maha kuasa ya di bidang politik, karena memiliki kekuatan segala-galanya, termasuk mungkin kalau dia mau jadi provokator. Saya ajak Anda untuk menyimak kembali kata-kata Megawati Soekarnoputri terkait dengan provokator berikut ini. Tidak apa-apa, tadi kan ada banteng penuh 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 panah. Ya saya bilang nggak apa-apa kok, kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Iya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Wenai, ngerti kan? Ngerti kan yang dimaksud? Ya udah. Mas Arya, gimana komentarnya? Ya, terlihat emosional sebenarnya di beberapa segmen statement sepanjang pidato ya, dan beberapa titik itu menjelaskan yang saya baca ya, kegeraman beliau dari proses elektoral yang berlangsung terutama di Pilpres kemarin ya, meskipun karena pileknya PBB masih memimpin meskipun sekarang dipepet oleh Golkar ya, meskipun capresnya kalah. Tapi ini lebih kepada kontestasi Pilpres dan bagaimana manuver kader yang merasa dia besarkan kemudian menikung dari belakang, yaitu RI1 Joko Widodo. Nah, jadi statement itu sebenarnya tadi saya katakan besar tapi lebih clear untuk berada di luar. Jadi itu kira-kira ingin menjelaskan ya, ada beberapa diksi yang sepertinya mengarah pada kita siap dengan mentalitas tadi ya, soal berani atau tidak dan seterusnya. Ya. Berani memang, atau tidak ini maksudnya berani di luar pemerintahan atau berani bekerja sama sebagai diksi pengganti koalisi tadi, Mas? Saya pikir lebih kalau kerjasama semua orang nggak perlu keberanian yang perlu ditegaskan ya. Ya. Semua akan menikmati dalam kerjasama politik, terutama berada di dalam kekuasaan. Nah, orang perlu penegasan keberanian jika ada risiko, ada potensi risiko di sana. Yeah. Nah, kenapa? Karena proses elektoral kemarin banyak dari teman-teman PDIP misalnya menemui beberapa risiko ya, ada operasi dari lembaga penegak hukum ya kepada kader-kader partai dan seterusnya karena berseberangan. Nah, mengambil berdasarkan pengalaman elektoral itu, mengambil posisi untuk berseberangan dengan kolaborasi
antara Prabowo Jokowi ya, karena Gibran di sana adalah Jokowi Junior. Nah, itu membutuhkan penegasan terhadap apa potensi risiko itu, sehingga statement berani atau tidak saya pikir lebih pada pesan untuk menjelaskan bahwa siap-siap kita akan ada di luar dan ada potensi risiko. Nah, jadi saya pikir itu yang kemudian bisa kita baca per hari ini. Kenapa? Karena sekali lagi dalam sistem presidensial itu tidak ada yang permanen ya. Yeah. Jadi orang bisa jadi atau partai elit memutuskan untuk di luar, tapi dalam perjalanan di pertengahan periode pemerintahan, pertengahan administrasi, kadang orang bergabung dan itu banyak terjadi sejak 2004 ketika SBY terpilih untuk pertama kali. Tapi per hari ini suasana kebatinan kalau menggunakan bahasa teman-teman di partai, nah sepertinya mereka mengambil jarak yang semakin tegas dari Prabowo Gibran, karena persoalan mereka sebenarnya bukan di Prabowo, bisa jadi itu menjadi persoalan politik dalam kontestasi, tetapi dalam etika politik PDIP, fatsun politik PDIP itu yang kemudian mereka lebih bermasalah dengan Joko Widodo. Yeah. Nah itu yang kemudian di dalam potongan tadi berkali-kali menyampaikan soal keberanian, kan diulang berkali-kali itu berani atau tidak ya, terlepas dari apakah itu bagian dari ekspresi emosional atau memang pesan politik. Tapi yang saya baca adalah itu sekali lagi menegaskan PDIP untuk berseberangan dengan kekuasaan atau dengan pemerintah, apalagi dalam jika kita bentangkan pidato itu kan ada statement soal kekuasaan dan PDIP memahami itu bukan satu-satunya dan seterusnya. Itu kan ada cukup banyak pilihan kata dalam pidato yang kira-kira berakhir pada kesimpulan ini partai per hari ini clear ada di luar atau berseberangan. Ya, Mas.